Jadi alhamdulillah kita menyambung perkongsian kita dalam kitab matan Sulamut Taufiq, dan kita sedang bincang mengenai penyebab murtad. Penyebab murtad ada tiga, iaitu dengan kepercayaan, dengan perbuatan dan dengan ucapan. Okey. Jadi kita dah bincang sampai muka surat 13, hari ini masuk ke 14 . Okey. Jadi di antara penyebab-penyebab murtad dengan iktikad atau dengan kepercayaan, muka surat 14 . Yang atas tu, iaitu berbolak-balik dalam hati untuk menjadi kafir, bukan semata-mata was-was. Jadi mana hati itu berbolak-balik kafir ataupun nak ke Islam. Ini bukan was-was . Pada minggu lepas kita dah kongsikan, ada orang yang kena ujian hati. Jenis ujian hati, hatinya itu bercakap-cakap mengenai ketuhanan. Itu tak termasuk bagi orang yang sakit ataupun diuji hati itu. Kemudian mengingkari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi SAW. Okay, ini bagi orang yang berfahaman Syiah. Okay, mereka mengingkari bahawa sahabat-sahabat Nabi dan khususnya Sayyidina Abu Bakar sebagai bukan sahabat Nabi. So, jadi itu antara benda yang boleh merosakkan etikat. Kemudian mengingkari kerasulan, salah satu daripada rasul-rasul yang kerasulan mereka telah sabit secara ijma'. Jadi rasul ada 300 orang. 25 disebut dalam Al-Quran. Okey, so jadi yang secara ijma' maknanya 25 orang itu. Kita kata kita tak percayalah kepada Nabi Nuh contohnya, maka rosak sudut akidah dia. Mengingkari satu huruf yang telah disepakati oleh ijma', satu huruf daripada Al-Quran. So dalam Al-Quran ada benda yang disepakati huruf, maka seorang itu mengingkari, tak percayalah mengenai huruf ataupun ayat dalam Al-Quran ni. Okay. Kemudian menambah satu huruf pada Al-Quran yang telah disepakati secara ijma' bahawa ia tidak termasuk dalam Al-Quran, dan keadaan beretikat bahawa huruf tersebut adalah sebahagian daripadanya, walaupun satu huruf. Ini berlaku juga kepada orang-orang yang berfahaman ekstrim daripada Syiah. Dia ada menambah sebahagian daripada Al-Quran. Kemudian benda yang mengingkari akidah dan sudut etikat, mendustakan seorang rasul, menyifatkan dengan sifat yang tidak layak baginya, atau memperkecilkan namanya dengan niat untuk menghina. Jadi para nabi ataupun para rasul yang telah disepakati dengan niat untuk menghina. Benda ni berlaku bagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tu dia selamba je untuk mengata para nabi dan para rasul tu. Dia kata berbagai-bagailah cerita kalau bagi orang Yahudi. Kemudian mengharuskan kenabian seseorang selepas Nabi SAW. Jadi ada orang mengaku nabi, dan kita atau seorang itu mengiyakan bahawa dia itu nabi. So, jadi contoh macam di negara kita pun ada orang yang mengaku rasul. Jadi orang mengaku rasul, kita mengiyakan dia rasul selepas Nabi Muhammad SAW, maka rosak akidah. Nabi selepas ataupun rasul selepas Nabi kita Muhammad seorang je, iaitu Nabi Isa nanti. Itu pun dia diturunkan kemudian nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawan Dajjal. Dajjal yang akan berlaku peperangan akhir itu di Baitul Maqdis. Nah, situ. Okey, kemudian jadi habis bahagian murtad yang berkaitan dengan iktikad. Sekarang bahagian kedua adalah perbuatan yang menyebabkan murtad. Dari sudut perbuatan pula, apakah benda-benda yang boleh menyebabkan murtad kerana perbuatan? Contohnya seperti sujud kepada patung berhala, atau matahari, atau kepada makhluk yang lain. Kita sujud kepada makhluk yang lain, maka jatuh murtad dan kena syahadah balik. Tak boleh. Pada patung ke, pada berhala ke, dan sebagainya. Okay. Kemudian, bahagian yang ketiga murtad, iaitu dengan kata-kata. So, iktikad, kemudian perbuatan, kemudian kata-kata. Bagaimana kata-kata boleh menjatuhkan seorang itu murtad? Iaitu kata-kata yang menyebabkan murtad adalah sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya,
sebahagiannya adalah, sebahagian daripadanya adalah berkata kepada seorang Muslim, wahai kafir, wahai Yahudi, wahai Nasrani, atau wahai orang yang tiada agama, dengan maksud bahawa agama yang dianuti oleh orang itu adalah kafir, orang agama Yahudi, agama Nasrani, dan orang itu tidak beragama, menuduh orang kafir, maka jatuh kafir itu kepada kita. Sebab itu sangat berhati-hati ya. Kita sangat berhati-hati untuk kata orang seorang itu kafir. Kemudian mempersendakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Janjinya atau ancamannya ia diucapkan oleh orang yang tidak sepatutnya, tidak tahu bahawa nama Allah itu, nama itu adalah nama Allah. Atau janji dan ancaman itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mempersendakan nama-nama Allah. Satu orang berdoa kan, kemudian dia rasa doa itu tak makbul. Maka dia berkata, "Eh, Tuhan ni dengar ke tak ni?" Kan? Agak Tuhan ni tak dengar doa aku. Sedangkan Allah tu Maha Sami'an, Allah Maha mendengar. Kan? Jadi perkataan-perkataan ni kena jaga ya, kena berhati-hati. Okey. Kemudian berkata, "Kalaulah Allah perintahkan aku melakukan perkara itu, aku tidak akan melakukannya." Atau kalaulah kiblat ke arah itu, aku tidak akan solat menghadapinya. Atau kalaulah Allah mengurniakan syurga kepadaku, aku tidak akan masuk ke dalamnya. Semua itu diucap untuk mempersendakan atau menzahirkan keingkaran. Okey, bergurau-gurau. Bergurau-gurau kan, dan menzahirkan keingkaran. So bergurau-gurau, mempersenda ni tak boleh eh. Sebab itu tuan-tuan sekalian eh. Okey. Bergurau ni, bergurau ni ataupun kita tersenyum dengan bergurau ni sebenarnya digalakkan eh. Maknanya tak salah, dia tak, bukan jagaan, dia tak salah tau. Senyum tak salah. Kita bersenyum ni tak salah eh. Dan juga ketawa pun tak salah eh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ketawa dan senyum tu memang untuk manusia. Dan untuk manusia mendapat kegembiraan. Allah sebut dalam Quran eh. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ciri-ciri ahli syurga, mereka itu dahikatun mustabsyirah, ketawa mereka dan gembira eh. Jadi mana gembira dan ketawa memang dijadikan untuk kita manusia. Kan? Bergurau, ketawa, gembira, ketawa eh? Allah jadikan untuk manusia mendapat kebahagiaan. Kita tak jumpa ketawa pada makhluk lain. Tuan-tuan pernah berjumpa kucing ketawa, pernah jumpa tak? Kambing ketawa, pernah jumpa? Kambing ketawa. Tak ada, kita tak pernah jumpa eh. Allah jadikan ketawa itu memang untuk manusia. Okey, untuk mendapat kebahagiaan. Dari sudut sains pun kalau kita ketawa, kita akan keluar satu enzim ataupun endorfin yang menyebabkan kita lebih tenang kalau kita ketawa. Cuma jaga tiga perkara. Ketawa jaga tiga perkara. Yang pertama, sumber ketawa kena jaga. Ha, jangan sumber ketawa daripada benda-benda mempersendakan agama ni. Tak boleh. Okey. Yang keduanya, cara ketawa. Cara ketawa. Ketawa ada adab eh. Jangan mengilai. Terbahak-bahak mengilai. Dan yang ketiganya, iaitu hasil ataupun natijah ketawa. Jangan yang ketawa itu menyebabkan orang terhina. Jangan ketawa itu menyebabkan pecah ukhwah. Maka ketawa tak boleh kalau macam itu. So, tiga benda je. Nak ketawa, ketawalah. Sebab Allah jadikan ketawa memang untuk manusia. Allah sebut dalam Quran benda ni. Tapi jangan jaga tiga perkara itu. Sumber ketawa, cara ketawa dan juga hasil ketawa itu. Tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian. Cuma kenapa orang-orang kalau dah sampai satu level, kan, satu level ilmu, orang-orang lain, tok-tok guru kita kan, dia bahagia tapi dia kurang ketawa. Kenapa? Eh, kata ketawa untuk dapat kebahagiaan. Sebab dia mendapat kebahagiaan bukan dengan jalan ketawa dah. Ha, dia dapat kebahagiaan dengan sembahyang, dengan doa, dengan berselawat. Kan? Jadi kita yang orang awam ni, kita perlu ketawa lah ya. Untuk kegembiraan eh. Dan benda tu tak salah sebenarnya. Cuma jaga tiga perkara je lah. Ha? Okay. So, jadi itu. Jadi kalaulah untuk mempersendakan, jangan, elakkan. Dan kemudian berkata dia, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghukum aku kerana meninggalkan solat ketika aku sakit, maka dia telah menzalimiku. Maka kita bergurau menyatakan Allah tu zalim. Berkata tentang sesuatu yang berlaku, ini berlaku bukan dengan takdir Allah.
mana mempertikaikan takdir, tak boleh. Itu boleh murtad dengan sebab perkataan. Berkata, kalaulah, kalau lagi, kalau-kalau ni semua banyak menyebabkan bahaya. Kalau para nabi atau malaikat atau seluruh orang Islam bersaksi di hadapanku terhadap perkara ini, aku tidak akan menerima penyaksian mereka. Berkata lagi, aku tidak mahu melakukannya meskipun ia adalah sunnah, dengan maksud meremehkan. Dengan maksud meremehkan. Sama juga bergurau. Okay. Berkata lagi, kalaulah orang itu seorang nabi, aku tidak beriman dengannya. Tak boleh nak cakap macam itu. Seorang ulama memberi fatwa kepadanya, lalu dia berkata, apa benda syariat ni, dengan maksud merendahkan syariat. Merendahkan syariat tak boleh. Berkata lagi, laknat Allah ke atas orang, semua orang alim, dengan maksud mengatakan terhadap semua orang alim, termasuk salah seorang daripada para nabi. Sebab orang alim ni orang nabi lah ya. Okay. Berkata lagi, aku berlepas dari Allah atau dari para malaikat atau dari nabi atau dari Al-Quran atau dari syariat atau dari agama Islam. Berlepas ni maknanya aku keluar. Aku berlepas tangan, aku keluar. Aku keluar daripada percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada nabi, Quran, syariat atau agama Islam. Atau dia berkata, tak ada satu hukum yang diputuskan ke atasnya berlandaskan hukum syariat. Bukanlah ini hukumnya, atau aku tidak mengenali hukum ini, dengan maksud mengejek hukum Allah. Mengejek hukum Allah tak boleh. Berkata ketika memenuhkan sebuah bekas, waqasan dihaqa, seperti ayat Quran yang maksud gelas yang dipenuhi dengan arak. Dan ayat tu ayat benda keadaan di syurga. Dia mempermain-mainkan. Atau berkata kepada ketika menuang minuman, fakanat sarabah, sepotong ayat maksud lalu ia gunung-ganang menjadi debu. Okey. Atau berkata menimbang atau menyukat, wa idkaluhum auzanuhum yukhsirun, yang bermaksud apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangkannya. Jadi ayat tu kisah bagaimana kaum yang dilaknat mengurangkan timbangan, tapi dia okey dengan mempermain-mainkan ayat itu. Okey. Dan berkata ketika melihat sekumpulan manusia, wahasharnahum falam nughadir minhum ahada. Kami yakni Allah himpunkan mereka lalu tidak tinggal, kami tidak tinggalkan seorang pun daripada mereka. Semua ini diucapkan dengan maksud untuk menghina atau mempersendakan. Begitu juga hukumnya menjadi murtad pada setiap kandungan ayat yang Al-Quran diguna dengan maksud tersebut. Sekiranya tidak ada maksud tersebut, maka orang yang mengucapkan tidak menjadi kafir. Maknanya untuk mempersendakan juga. Tetapi Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami berkata, ia boleh dikira sebagai perbuatan haram. Jadi pada pandangan Ibn Hajar Al-Haytami, dia tak jatuh kafir, haram saja. Begitu juga menjadi kafir orang yang mencela seorang nabi atau pemalaikat. Okay, orang Islam insyaAllah tak ada. Orang Nasrani banyak. Orang Nasrani ni dia cukup tak puas hati dengan Jibril. Malaikat Jibril tu, dia mempersendakan, main-mainkan dia. Orang Nasrani. Okay. Begitu berkata, aku dayus kalau aku solat. Atau aku tidak pernah dapat apa-apa kebaikan semenjak aku mengerjakan solat. Atau solat tidak bagus untuk aku. Ia diucapkan dengan maksud menghina, mempersenda, mengharuskan solat ditinggalkan. Atau solat adalah asbab kecelakaan. Maknanya dengan buat benda itu kita rasa kita buat dari kecelakaan. Maka tak boleh nak ucap macam itu. Berkata kepada seorang Muslim, aku musuhmu dan musuh kepada Nabimu. Tak boleh. Berkata kepada seorang Syarif atau Said, aku memusuhimu dan musuh kepada Datukmu. Dengan maksud bahawa datuk itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengucapkan sesuatu yang seumpama dengan kata-kata yang buruk lagi keji ke atasnya. Nya Siti, di atasnya nya pada Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya Syekh Ahmad Ibn Hajar dan Qadhi Iyad telah menyenaraikan banyak perkara yang menjadi sebab kemurtadan di dalam kitab mereka berdua, iaitu Al-A'lam Al-Qawati'an Islam dan Al-Shifa. Sepatutnya dua kitab ini dibaca kerana sesiapa yang tidak mengenali keburukan akan terjatuh ke dalamnya. Jadi mana ada dua kitab ni, maknanya bagus nak baca.
Maknanya untuk kita tengok benda-benda membatalkan syahadah. Kesimpulannya, daripada kebanyakan perkara yang telah disebutkan di atas merujuk kepada sesungguhnya secara etikat, perbuatan atau kata-kata yang menunjukkan kepada menghina atau mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala, kitabnya, rasulnya, malaikatnya, syiar-syiar agamanya, hukum-hakamnya, janjinya atau ancamannya adalah kekufuran dan juga maksiat. Dan setiap insan adalah berwaspada daripada perkara tersebut dengan bersungguh-sungguh. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, eh? Okey. Jadi rukun Islam ada lima. Okey. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Kita detail belajar solat dan perkara membatalkan solat, puasa dan perkara membatalkan puasa, zakat dan perkara membatalkan zakat, haji dan perkara membatalkan haji. Tapi jarang kita bincang rukun Islam pertama, syahadah dan perkara yang membatalkan syahadah. So paling kurang kita kena belajar, kita kena tahu untuk kita hindarkan. Kadang-kadang, terutama sekarang, saya rasa rungsing kan. Kadang-kadang politik sekarang kan, maaf saya sebutkan, orang bergurau, orang menghina sampai kadang-kadang jatuh kepada benda-benda dosa dan boleh pada akidah membentuk boleh kan. Jadi kalau kita baca kat WhatsApp grup kita, orang mengata-mengata yang sebab hukum makam, dah jangan layan kan, jangan layan sebab takut kita terjatuh kan daripada orang yang mempersendakan agama kan, jangan layan. Jadi sekarang ni orang mempersendakan agama mana-mana, bukan saja orang kafir, orang Islam sendiri pun kadang-kadang. So kita yang belajar ni kita jagalah ya. Sebab apa? Sebabnya umur umat Muhammad tak panjang. Dia tak macam umur umat Nabi Nuh. Umur umat Nabi Nuh 1,000 tahun, 1,500 tahun. Kalau 60 tahun jadi hal, banyak lagi lah umur. Umur umat Muhammad dalam hadis Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70. 50 buat hal, tiba-tiba esok lusa tak ada. Kan rugi tu. Umur umat Muhammad tak panjang. Tak panjang dibanding umur umat terdahulu. Kalau umat zaman Nabi Nuh datang kat zaman kita, dia tanya umur kita tu. Awak kan umur berapa awak? Kita gigi-gigi lutut jawab, saya umur 65 tahun. Gigi-gigi lutut 65 tahun. Apa kata umat terdahulu? Muda belia budak ni. Belajar rajin-rajin dia. Yang tua 1,500 tahun, 65 tahun muda belia. Tapi umur Muhammad tak panjang. So akidah jaga. Jangan bergurau-gurau. Kalau ada grup WhatsApp kita yang gurau pelik-pelik, dah jangan layan lah. Untuk kita jaga kita punya akidah. Nak tegur, tegur. Tak tegur, jangan layan. Okey. Kemudian fasal seterusnya. Hukum orang yang murtad. Tadi benda yang boleh menjatuhkan akidah kita tiga. Etikat, perkataan dan perbuatan. Okey, wajib ke atas orang yang murtad untuk kembali segera kepada agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah dan meninggalkan perkara yang menyebabkan menjadi murtad. Wajib juga ke atasnya menyesali apa yang telah terjadi dan berazam supaya ia tidak berulang kembali. Dan juga wajib mengqada segala kewajipan syariat yang telah ditinggalkan semasa murtad. Sekiranya dia tidak bertaubat, maka wajib memerintahkannya bertaubat dan dia mesti kembali pada agama Islam, atau jika tidak dia mesti dihukum bunuh. Okey, jadi orang yang murtad kan, dia ada tiga hukum apabila dibawa ke hakim mahkamah syariah. Okey. Pertama sekali hakim akan tanya, kenapa murtad ni? Dia kata tak, sebenarnya saya bergurau saja. Maka dia tak kena hukum bunuh, wajib bertaubat. Okey. Mana hakim kena tanya. Yang jatuhkan hukum bukan kita tau. Bukan kita daripada Masjid Al-Hasanah ni. Dia hakim mahkamah syariah. Dia dibawa pada dia, dihakimi. Okey, betul. Kenapa murtad? Memang nak murtad apa semua? Maknanya itu maknanya disuruh wajib bertaubat. Okey. Kemudian ada orang yang murtad sendiri-sendiri dia. Sendiri-sendiri dia tak kacau orang lain. Orang pun tak tahu dia murtad. Nak hukum pun orang pun tak tahu. Maka Quran bagi peringatan.
siapa yang murtad keluar dari agama Allah, fahabitat a'maluhum, maka terbatallah amalan kebaikan dia. Maknanya tu dia dengan Tuhan. Jadi hakim mahkamah syariah pun tak tahu sebab tak diberitahu pada hakim mahkamah syariah. Jadi itu Quran yang bagi maksudnya bagi peringatan bagi dia. Dan yang ketiganya, dia keluar dan dia menghina-hina Islam. Jenis macam gini. Yang fadribu unukahum, maka kamu pancung dia. Pancung dia. Tiga-tiga kes ini berlaku di Malaysia tau. Dah pernah berlaku di Malaysia. Okey, kes yang pertama, ada satu orang. Dia didakwa kerana mengamalkan ajaran sesat. Kan? Dia didakwa kerana mengamalkan ajaran sesat. Jadi dibawa ke hakim mahkamah syariah, dia punya pembicaraan adalah mengenai ajaran sesat. Jadi dia serabut, kan? Pergi naik turun mahkamah serabut kata dia. Sebab kes ni ke Kelantan Ustaz Ia, ustaz tau, seorang ustaz. Serabut Jadi dia ijtihad dia murtad. Dengan niat bukan nak murtad tu, dengan niat hakim mahkamah syariah tidak mempunyai bidang kuasa kepada orang kafir. Jadi bertukar dia punya kes daripada ajaran sesat kepada murtad. Bicara tapi dia cakap saya sebenarnya bukan murtad, saya Islam lagi. Cuma saya serabut dengan mahkamah syariah. Kan? Hanya maknanya jenis yang pertama. Kan? Maknanya dia kata murtad tapi bukan niat pun. Benda ni tiga-tiga ni berlaku zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat ketika berhijrah, orang kafir tangkap dia. Engkau Islam Tak ada. Kami tak Islam pun. Tak ikut Muhammad pun. Oh, ya ke? Ya. Lepaslah. Sampai Madinah sedih. Dia wahai Rasulullah. Aku kata aku murtad macam mana? Kau niat apa? Tak. Aku nak lepas daripada kena kacau, kena bunuh, kena pukul. Kau tak murtad. Sebab tak niat begitu. Itu kes zaman Nabi. Mana kat Malaysia dah ada kes tu. Kes yang kedua, murtad sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kita pun tak tahu. Itu kes Negeri Sembilan. Kalau kita tengok, ada satu kes, dia panggil kes Nyonya Tahir. Nyonya Tahir ni, dia Islam, kemudian dibesarkan orang bukan Islam, kemudian keluar Islam. Dah beranak penak, kes dia dah meninggal. Jadi meninggal, tengok-tengok polis kita, ini Islam ni, tak boleh nak tanam dekat jirat. Kena tanam kawasan Islam. Jadi waris-waris dia minta permohonan supaya dia bukan Islam. Dan mahkamah syariah benarkan kerana urusan pengebumian. Maknanya pernah berlaku Itu kat Negeri Sembilan punya kes. Maksudnya kes Nyonya Tahir. Okay. Dan kes yang keluar daripada Islam kena mengata-ngata Islam. Ada juga. Iaitu contoh kes Lina Joy. Jadi kes yang berlaku zaman Nabi itu kat Malaysia tiga-tiga ada. Hebat tak kita Malaysia ni? Tiga-tiga tu ada. Jadi maknanya, jadi Islam bukan zalim Maksudnya, kau murtad kan? Maknanya terus tangkap bunuh tak? Dibicarakan, tanya kenapa? Masukkan pusat pemulihan. Kalau dia murtad kemudian mengata-ngata balik Islam, benda itu yang maka Nabi kata maka bunuhlah dia. Jadi dia bukan cakap, mu tak bunuh. Maksudnya dia ada prosedur, dia ada cara dia. So di mana hukum murtad, kena balik. Kalau tidak, maka dia terus mengata-mengata Islam, maka dia dibunuh. Akan terbatal dengan sebab murtad oleh puasanya, tayamum dan pernikahannya yang terbatal serta-merta. Jika belum berlaku persetubuhan, jika persetubuhan telah berlaku, pernikahan juga akan terbatal apabila selesai tempoh iddah dan keadaan itu, keadaan dia masih belum kembali kepada agama Islam. Amalan-amalan dia terbatal. Amalan-amalan dia adalah terbatal. Okay. Dengan sebab murtad juga akad nikahnya tidak sah. Binatang sembelihannya tidak halal. Dia tidak boleh mewarisi harta peninggalan dan harta peninggalannya tidak boleh diwarisi. Tidak boleh disolatkan jenazahnya. Tidak wajib dimandikan, dikafankan dan ditanam di kawasan orang Islam. Harta peninggalannya menjadi harta faik. Iaitu maknanya harta yang didapati oleh orang kafir bukan dengan cara peperangan. Ia dikembalikan kepada Baitul Mal Muslimin. Itu
bagi hukum orang yang murtad. Jadi tambahkan dalam catatan kita tu, hukum murtad tu tiga, eh. Mana ada sama ada dipanggil dan dibicarakan, dibagi pemulihan, atau kedua tak tahu kan, tak tahu, dan yang ketiganya iaitu dihukum bunuh. Okey. Muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian. Okey. Penat semua nampak lah, ngantuk . Kalau ngantuk, kita ngantuk lagi 5 minit, kita berhenti sekejap, kita berselawat dulu sekejap. Berdiri sikit, biar segar sikit. Okey. Ya, kita isyak pun awal. Saya ingat kita mula. Kemudian fasal seterusnya. Kewajipan menunaikan segala perkara yang wajib dan meninggalkan segala perkara haram. Bab seterusnya, wajib ke atas setiap mukallaf. Kita dah kongsikan apa tu mukallaf. Iaitu orang yang baligh, Islam, berakal. Wajib bagi dia menunaikan semua perkara yang telah diwajibkan oleh Allah SWT ke atasnya. Dia wajib melaksanakan dengan menyempurnakan segala syarat dan rukun yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkannya. Jadi wajib . Wajib maksudnya apa? Kalau tinggal berdosa. Jadi apa yang disyariatkan oleh Allah wajib dibuat bagi orang mukallaf. Dan juga wajib memerintahkan orang yang dilihat meninggalkan kewajipan tersebut atau melakukannya dengan cara yang salah supaya melaksanakan cara yang betul. Okey. Kita tengok dia mukallaf, cara sembahyang salah, kita kena tolong betulkan dia. Jadi umat Muhammad ni bezanya dia ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu beza dia. Umat lain tak ada. Umat lain tak ada. Ini Allah sebut dalam Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Muhammad, bagusnya kamu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya, kita tengok orang salah, kita kena betulkan. Kita kena betulkan, kita kena cakap. Dan wajib memaksa orang tersebut melakukannya sekiranya dia mampu. Jika tidak, dia wajib merasa benci dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Iaitu kewajipan yang paling ringan terhadap seseorang ketika tidak berkemampuan. Okey. Dan juga wajib meninggalkan segala perkara yang haram. Melarang orang lain daripada melakukannya. Dan mencegahnya dengan paksaan sekiranya ada kekuatan. Jika tidak, dia wajib merasa benci dengan hatinya. Dan meninggalkan tempat berlakunya maksiat tersebut. Okey. Jadi perkara yang haram adalah perbuatan yang Allah ancam dan balasan seksa dengan pelakunya dan menjanjikan pahala kepada orang yang meninggalkannya. Jadi perkara-perkara haram kita kena tinggalkan, kita kena cegah daripada berlaku. Benda ni dah kurang orang buat sekarang. Kurang orang buat sekarang. Tuan-tuan sekalian, kita tengok benda mungkar, kita jarang nak datang untuk cegah. Sekarang. Dulu lain tau. Dulu nampak benda mungkar, jiran sebelah pun marah anak orang yang buat mungkar tu. Sekarang orang biarkan sebab takut nanti kereta saya pula kena pancit. Dia takut macam tu. Jadi kalau kita takut, kita nak cegah benda mungkar, zikirkan. Yang pertamanya, Ya Hayyu Ya Qayyum. Orang yang zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, dia beri kekuatan untuk itu. So dia maknanya, kita tengok orang buat maksiat kan. Ish, nak buat sekejap lagi kan. Macam mana kan dia calarkan kereta kan. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Niat Allah bagi kekuatan, Ya Allah bagi kekuatan, Ya Allah bagi kekuatan. Nanti sampai satu tahap, kita akan ada kekuatan dan kita akan pergi. Maknanya jangan biarkan Jangan, ish tak nak lah, biarlah, tak. Zikir terus. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ataupun zikir la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah. Sama je, kita tengok isteri kita ada buat salah, kita nak tegur. Malas ustaz tegur ustaz, sepatah saya kata 10 patah dia jawab ustaz. Malas nak tegur lah. Kita pun malas tegur. Jangan tak tegur . Maka macam mana nak buat? Zikir dulu la hayyu ya qayyum, la hayyu ya qayyum, la hayyu ya qayyum. Ataupun la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Akak-akak tengok suami kan, ada buat salah, tegur. Tapi tak nak lah ustaz, tegur je kena marah. Ucap la haula wala quwata illa billah. Sebelum tegur, minta Allah bagi kekuatan dulu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tapi zikir tu untuk diri kita tau. Biar kita ada kekuatan, bukan untuk bacakan dekat orang tu. La haula wala quwata illa billah.
Abang tipu saya lagi ya, tipu saya lagi ya. Dia bukan untuk membebel ya, dia untuk kita dibagi kekuatan. So jadi maknanya ada cara, kan? Maksudnya tengok kan. Dan pengalaman saya, ibu-ibu akak-akak ayah-ayah lagi kaya pengalaman saya. Pengalaman saya orang Melayu kita ni orang yang lembut hati ya. Orang Melayu kita memang orang lembut hati. Benda ni bukan saya cakap, perasaan saya sendiri sebagai orang Melayu eh. Imam Masjid Aqsa pun cakap, saya pergi Masjid Aqsa, Imam Masjid Aqsa kata, kau tahu tak sejarah engkau? Kau orang Melayu memang lembut. Saya kata, kenapa mam? Engkau tak payah diutus Nabi tau, kau boleh beriman. Kami orang Arab, diutus Nabi pun tak beriman. Imam Masjid Aqsa kata, orang Melayu, pendakwah datang pun beriman lah. Kau orang memang lembut. Ha? Dan saya tengok tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kalau saya balik ceramah kan, terutamanya forum eh. Biasa forum ni habis lama, pukul 10 lebih, 11 lebih kan. Ha, jadi lepas makan kadang pukul 12. Saya lalu kawasan perumahan, ada budak berdua, biasanya saya akan berhenti tau. Laki perempuan akan berhenti. Kan? Saya berhenti, saya akan turunkan cermin, tempat saya turun, saya kata, dek, motor rosak ke? Kan? Maka dia akan tengok saya, dia akan cakap, tak adalah pakcik. Dia panggil aku ni pakcik. Kan? Kata, pakcik pun pakcik lah. Pakcik pun pakcik lah. Oh, kalau tak rosak, ni dah pukul 12 ni. Kau duduk mana? Duduk Kajang. Oh, pergi balik lah. Tak baik ni malam-malam ni. Dan daripada 10 saya tegur, 8 atau 9 akan bersurai. Itu orang Melayu kita. Dia akan bersurai. Ada juga yang menjawab. Ada juga eh. Ada juga yang menjawab. Ada juga yang menjawab. Dek, pukul 12 ni tak baik ni, dek. Habis pakcik tu pukul 12, pakcik tu baik sangat ke? Ada juga kan? Ada juga kan? Tapi itulah cabaran kita sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Janji jangan biarkan. Ha, jangan biarkan. Kalau biarkan, dia rasa zon selesa. Alah, aku buat apa pun orang tak ada cakap apa. Ha, so, macam dah tegur eh. Eh, takutlah nanti kan kena pukul. Tak. Kita ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Allah bagi kita kekuatan, Allah letakkan ketakutan pada hati dia. Ini kelebihan Nabi. Nabi itu Allah bukan saja Allah bagi keberanian pada Nabi, Allah letak ketakutan pada hati musuh. Ha, jadi mana dengan sendiri dia rasa gerun hati. Dia tiba-tiba nampak badan kita yang kecil ni, ui besarnya pak cik ni. Nampak tiba-tiba kan. Ha, maknanya dengan sendiri itu kelebihan zikir. Jangan biar, jangan biar. Baca sama ada ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum ataupun la haula wala quwwata illa billah. Allah beri kekuatan bagi kita itu insyaAllah. Okey. Sambung. Kewajipan. Okey. Fasal seterusnya. Waktu-waktu solat fardu. Ini semua kita dah tahu sebagai ulang-ulangan. Ya. Sebahagian daripada perkara yang wajib adalah solat 5 waktu sehari semalam. Zuhur. Waktunya adalah selepas tergelincir matahari. Sehingga bayang serta objek menjadi sama dengannya selepas ditolak bayang yang ada ketika tergelincir matahari. Okey. Ini maknanya zuhur nak ni cara tengok matahari eh, cara tengok matahari. Sekarang ilmu falak dah okey. Jam kita pun dah okey. Mahal-mahal jamnya. Sembayang je tak nak awal. Kan? Jamnya jam mahal lah. Sembayang je tak nak awal. Kita ada ilmu falak, maknanya rujuklah kalau ikut matahari macam itu. Zuhur apabila bayang matahari lebih panjang sikit. Waktu asar adalah selepas habis waktu zuhur sehingga terbenam matahari. Kan? Iaitu bayang tu lebih sekali daripada waktu zuhur. Waktu maghrib adalah selepas tenggelam matahari sehingga hilang mega merah. Maghrib kita nak tengok ada mega merah. Warna merah tu maghrib. Eh? Kan? Maghrib. Isyak waktunya adalah selepas habis waktu maghrib sehingga terbit fajar siddiq. Okey, kita jarang boleh tengok fajar siddiq sebab tempat kita ni biasa mendung. Fajar siddiq tu tiba-tiba terang. Ada sikit eh, waktu subuh. Solat subuh waktunya selepas isyak sehingga terbit matahari. Okey. Satu benda lah ya yang saya nak kongsikan lah ya. Okey. Bagi orang yang selalu lambat solat tanpa apa alasan. Tanpa apa alasan eh. Okey. Walaupun ilmu falak kata solat isyak katakan 8:30 lah ya. Katakan 8:30 eh, solat isyak. Kalau kita tengok, katakan solat isyak 8:30, katakan maghrib 7:30 eh, 7:30 maghrib, isyak 8:30. Kita tengok pukul 8 dah gelap dah. Mega merah tak, dah tak ada dah pun. Mega merah tu. Kalau ikut mata, itu dah isyak dah tu.
Maknanya kalau kita melambatkan maghrib sampai gelap hilang merah-merah, waktu tu habis dia. Habis dah maghrib sebenarnya. Tapi ilmu falak dia lebih berjaga-jaga, dia lebihkan sikit sampai macam gelap betul-betul tak nampak. Tapi kalau ikut takrifan waktu isyak tu bila hilang merah-merah tu. Betul. Sembahyang terutama maghrib jangan dilambat-lambatkan. Maghrib dan subuh waktu dia tak panjang sekejap ni, ya. Okey. Kemudian muka surat 21 Wajib ke atas setiap orang Islam yang baligh lagi berakal, lagi suci daripada haid dan nifas, melaksanakan semua waktu solat fardu itu pada waktunya. Haram melaksanakan sebelum waktunya dan haram juga melaksanakan selepas habis waktunya tanpa sebarang keuzuran. Sekiranya datang satu perkara yang menghalang solat seperti haid, selepas berlakunya satu tempoh daripada waktu solat yang cukup untuk mengerjakan solat waktu tersebut dan cukup juga untuk bersuci bagi orang yang kencingnya sentiasa menitis dan seumpamanya, iaitu orang yang tidak boleh bersuci sebelum waktu solat, maka orang yang belum sempat solat itu wajib qada solat tersebut. Okey, jadi orang yang haid contohnya, maknanya bersih kena solatlah. Kan? Kalau dah bersih tu macam cek lepas Zuhur, mana yang lepas tak payahlah. Tapi saya dulu guru saya dia ajarkan itu tentang bagi ibu-ibu akak-akak kan. Kalau haid kata kita cek asar dah bersih lah, kita pun mandi, solat asar, solat satu yang belakang. Takut kita bersih sebenarnya awal tapi kita tak perasan. Itu untuk menjaga maksudnya cek maghrib dah bersih ni, maghrib kering dah. So solat mandi, solat maghrib, solat juga asar yang belakang tu. Okey, niat tak kisah. Qadaan ataupun adaan hanya sunat saja sebut benda tu. Saja aku sembahyang asar, maknanya buat satu yang belakang. Supaya kita terjaga lah, takut kita bersih suci tu awal belakang tu. Okey. Orang koma 6 bulan. Sedar-sedar berapa banyak dia nak qada sembahyang dia. Banyak. Kan? Hui, 6 bulan koma kan? Banyak tu kan? Hanya qada 5 waktu sembahyang sebelum dia. Mana sehari pun sembahyang lah. Sebenarnya, katakan dia koma, dia sedar waktu isyak. So, dah sedar-sedar, dah okey. Solat isyak, solat maghrib, solat asar, solat zuhur, solat subuh. 5 waktu belakang je. Kan? Kerana takut ketika tu dah sedar-sedar dah untuk menjaga. Tapi kita mungkin penat lagi ke apa ke kan, untuk menjaga. Okey. Mana tak perlu kodok atau tak perlu gantilah sampai berbulan-bulan tu. Dalam kes yang sebaliknya, iaitu perkara yang menghalang itu hilang sedangkan waktu solat masih ada sekadar waktu yang masih cukup untuk takbir atau ihram, maka dia wajib melaksanakan solat waktu itu berserta dengan solat waktu sebelumnya sekiranya ia solat yang boleh dilakukan secara jamak takhir pada waktu itu. Ini kalau dah masuk waktu lain lah. Maksudnya solat bagi orang yang haid tu. Okey. Seterusnya. Okey, satu lagi bab kita baca. Fasal perkara yang menjadi kewajipan orang yang ada kuasa. Wajib ke atas penjaga kanak-kanak lelaki dan perempuan yang telah mumayyiz. Mumayyiz ni maknanya dia dah ada akal . Belum baligh tapi mumayyiz. Boleh membezakan benda buruk dan benda baik. Nah, itu sekitar 3 tahun ke 4 tahun orang mumayyiz. Memerintahkan mereka mengerjakan solat dan mengajarkan hukum hakam kepadanya setelah berumur 7 tahun. Dan wajib memukul mereka meninggalkan solat setelah umur 10 tahun. Sama seperti juga hukumnya bagi puasa yang mereka mampu lakukan. Wajib juga ke atas penjaga mengajar perkara yang wajib dan yang haram ke atas mereka. Jadi anak-anak kita dah mumayyiz, dah kena ajar sembahyang, ajar benda haram kena tinggalkan, benda wajib kena buat. Wajib ke atas pemerintah menghukum bunuh orang yang meninggalkan solat kerana malas sekiranya dia tidak mahu bertaubat dan orang tersebut dihukumi masih beragama Islam. Maknanya malas solat. Kalau pemerintah Islam degil, dah suruh taubat tak nak juga, dimasuk pusat pemulihan, tak nak juga, maka dihukum bunuh kerana mempersendakan ataupun menjadi contoh orang lain pula.
Wajib ke atas setiap Muslim yang menjadi ketua keluarga memerintahkan dan memaksa ahli keluarganya mengerjakan solat dan mengajar mereka segala rukun, syarat dan perkara yang membatalkan solat. Abang-abang, ayah-ayah, jadi ajak anak kita, isteri kita tentang solat. Kena ajar. Ia adalah kewajipan semua yang ada kemampuan melakukannya meskipun bukan penjaga kanak-kanak, pemerintah ataupun ketua keluarga. Tuan-tuan sekalian, kenapa kejahatan boleh berleluasa? Tiga sebab. Kenapa kejahatan boleh berleluasa? Kerana tiga sebab. Okey, salinkan, tambahkan dalam catatan kita. Benda jahat boleh berleluasa ataupun boleh berkembang ataupun boleh semarak kerana tiga sebab. Yang pertamanya, orang yang baik tidak mengajak kepada kebaikan. Dia baik seorang-seorang dia. Okey. Yang keduanya, orang yang berilmu tidak mendidik. Pertama, orang baik dia datang masjid tapi seorang-seorang dia je, dia tak ajak orang lain. Yang keduanya apa? Yang keduanya, orang yang ada ilmu tak mendidik. Dia ada ilmu, seorang-seorang dia je ada ilmu. Ilmu kena sampaikan. Okay. Dan yang ketiganya, orang yang ada kuasa tidak menjalankan. Maknanya undang-undang atau menguatkuasakan undang-undang yang ada. Kalau undang-undang Islam ke, contohnya tak melaksanakan undang-undang. So tiga sebab kenapa benda-benda tak baik boleh berleluasa. Tiga sebab. Sebab itu, kita orang baik, kita ajaklah orang untuk sama-sama buat baik macam kita. Okey, kita ada masa lagi 4 minit. Saya ingat boleh fasal satu lagi. Satu fasal lagi. Okey, kita tengok sekarang. Ini benda fiqah, ulangan baik buat kita je. Fardu wuduk, nak sembahyang kena ada wuduk. Okey. Sebahagian dari syarat sah untuk wuduk, fardu wuduk ada 6. Okey. Wuduk ada 6 rukun dia. Kalau tok-tok guru dulu sebut ada 6 rukun, 2 kering, 4 basah. Atau tok-tok guru dulu 2 kering, 4 basah. Apa pula yang kering, apa pula yang basah wuduk tu Yang kering, niat dan tertib. Niat dan tertib. Yang basah apa? Empat yang basah, rukun yang 4. Muka, tangan, kepala dan kaki. Jadi sini nak senang ingat. Rukun wudu ada 4. Rukun wudu ada 6. 4 basah, 2 kering. Ataupun 2 kering, 4 basah. Yang kering apa? Niat dan tertib. Tertib tu berurutan. Taklah basuh kaki dululah, lepas tu basuh kepala, kemudian basuh tangan, basuh muka. Terbalik ni, kan? Maknanya tak boleh, dia kena tertib. Okey. Kemudian fasal seterusnya, perkara yang membatalkan wuduk. Wuduk terbatal. Pertama, apa-apa keluar daripada kemaluan depan dan belakang kecuali air mani. Air mani kalau keluar, kalau orang yang jenis, kan? Dia tengok orang terangsang terkeluar mani, dia wuduknya tak batal, tapi lebih besar daripada itu, iaitu ada besarlah. Yang maknanya, tapi dengan tanpa menyentuh kemaluan. Keluar apa-apa di kemaluan depan dan juga belakang. Okey. Tuan-tuan sekalian, belakang apa? Najis, angin kentut angin. Okey. Takrifan kentut. Fiqah pun ada takrifan kentut. Kentut ada takrifan punya. Apa dia? Angin yang keluar, ada bunyi, ada bau, ada rasa. Rasa keluar. Tak ada bunyi, tak ada bau, ada rasa keluar. Sebab apa? Sil punggung kita punya sil, dia bukan sil getah tau. Getah angin tak keluar. Tapi sil kalau ikut betul-betul, kalau ikut dia akan keluar juga. Tapi tak, sebab takrifan kentut itu adalah bunyi, bau dan juga rasa. Rasa angin terkeluar secara banyak. Contoh kan? Jadi kalau tak rasa, kita kemut tu sebenarnya keluar juga semuanya tu. Kan? Sebenarnya kan. Tapi sebab itu bukan takrifan kentut, maka tak batallah. Sebenarnya kita bukan ada O-ring yang getah hitam kan.
Orang boring. Kalau ada open, tak ada ring, memang dia takkan keluar. Tapi dia keluar. Okey. Okey, kemudian okey. Yang keduanya menyentuh kemaluan depan manusia dengan atau menyentuh lubang dubur kemaluan belakang dengan menggunakan tapak tangan tanpa lapik. Kita cebokkan anak kita ke, kita sentuh, maka batal eh. Kita sentuh kemaluan anak Adam. Kan depan kemaluan anak Adam eh, depan juga belakang maknanya batal. Takrifan dubur eh, takrifan dubur yang berkerikut tu. Kan yang berkerikut tu. So jalur tu tak nama dubur lagi eh. So yang berkerikut tu pegang tu batal. Okey. Kemudian yang ketiga menyentuh kulit wanita ajnabiyah yang bukan mahram, yang sudah besar, yang sudah baligh eh. Menyentuh yang bukan mahram satu, kemudian dah baligh dan besar, maka batal wuduk. Okey. Hilang akal tetapi tidak batal wuduk orang yang tidur dalam keadaan tetap punggungnya di lantai. Hilang akal ni pengsan ke ataupun tertidur kan. Tapi kalau tidur kan, contoh tadi ni kita banyak saya tengok tidur kat kuliah ni kan. Okay. Dan punggung tetap, hari lepas ni boleh terus sembahyang sunat apa-apa lah ya. Maka tak batal kita punya wuduk sebab tidur apa? Tidur tetap punggung ni macam mana? Iaitu tidur, contohnya tidur dalam kuliah, dia tetap punggung. Eh. Itu contoh paling senang nak tengok. Maknanya dia tak batal. Tidur macam mana Ustaz? Tengok dekat dalam kuliah. Di mana nafsu tetap punggung tu. Okay. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. InsyaAllah. Okay.